untuk melapor kan, untuk pemantauan lebih dekat kan. Siap. Oke. Inilah detik-detik penangkapan dua pelaku narkoba yang hendak bertransaksi di seputaran kawasan Cemara Asri, Kota Medan. Petugas yang sudah membuntuti pelaku langsung melakukan penyergapan ketika kedua pelaku memasuki jalan perkampungan. Kedua pelaku sendiri sebelumnya hendak bertransaksi di seputaran SPBU. Namun karena diduga SPBU terlalu ramai, keduanya memutuskan untuk berpindah tempat. Ketika keduanya berpindah tempat inilah, petugas menangkap keduanya dengan barang bukti 3 kg heroin yang disimpan di dalam bagasi sepeda motor. Kapolrestabes Medan Komisaris Besar Polisi Riko Sunarko kepada tim liputan Kompas TV pada Rabu petang menyebut, heroin yang disita dari pelaku dibawa dari Aceh dengan menggunakan sepeda motor. Narkoba rencananya tidak hanya akan diedarkan di Kota Medan, melainkan juga akan diedarkan di Jakarta dan Bali. Pihak kepolisian saat ini masih terus melakukan penyelidikan lanjutan guna menangkap pemasok narkoba kepada pelaku. Jadi dari pengakuan kedua tersangka bahwa barang itu mereka ambil atau mereka dapatkan dari Aceh Tamiang. Kemudian menggunakan kendaraan sepeda motor atau roda dua mereka bawa ke Medan. Dan rencana di Medan mereka pecah, ada beberapa yang dijual, rencana dijual di Medan. Dan ada yang mau dikirim ke Jakarta dan di Pulau Bali. Sudah sering mereka melakukan ini, Pak? Dari sampai saat ini pengakuan awal mereka, mereka baru sekali. Baru sekali mereka menerima job atau menerima pekerjaan ini dengan alasan ekonomi. Ini barangnya kan? Dalam kasus ini, kedua pelaku yang ditangkap saat ini terancam akan dipenjara selama lebih dari 5 tahun. Karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Rawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Tunjukin ya, ini barang dari siapa, ini siapa-siapa yang terlibat ya. Kalau udah kena.